Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursaleen. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صدق الله العظيم. Wahai sekalian orang beriman, jangan sekali-kali kamu membatalkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit pemberian kamu dan juga menyakiti hati orang yang kamu beri sedekah. Yang dihormati Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Yaakob Yaakob, Menteri Besar Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan, Yang Berhormat Datuk Haji Takiuddin Haji Hasan, Esko Kerajaan Negeri Kelantan, seluruh ahli-ahli majlis, muslimin muslimat, adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Taala pada malam ini sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk mari ke kemah tarawih bagi menunaikan tanggungjawab kita memenuhi tuntutan ibadah di bulan Ramadan. Sedar atau tidak, kita malam ini sudah masuk malam yang ke-20. Berapa weh? Malam ke-26. Mana kata seminggu je lagi. Kurang seminggu adik kakak kita ketemu dengan bulan Syawal. Ramadan akan meninggalkan kita. Ambo satu poin je nak sebut malam ini. Bila kita berada di penghujung Ramadan, kita nak masuk ke bulan Syawal adik kakak, satu perkara yang masing-masing ada dalam hati puak-puak kita ni, hak selepas bulan kita puasa. Sebulan puasa ni tak ada mengo lain yang kita nak kecuali Tuhan terima puasa kita. Amo yakin hak itulah hak ada dalam hati masing-masing. Sebulan ada puasa ni, so harapan kita Allah Taala terima puasa kita. Kau ke mana? Bila Tuhan terima puasa, mana kata kita boleh pahala, dengan pahala tu kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang nak gitu adik aku. Syurga ke benar? Syurga ni sah kau orang puasa, hak tak puasa nak masuk syurga? Ke mana? Puasa dak syurga no. Ramai lagu tu. Sedar ataupun tidak adik kakak, tidak semua orang hak puasa ni boleh pahala sebagaimana hak dia nak. Tidak semua, ambo yak sekali lagi. Tidak semua orang hak puasa, hak lapar, letih, dagar dari boleh puasa ni, dia boleh pahala sebagaimana hak dia nak. Sebab itulah ayat berkenaan dengan puasa ni kita dah baca, Tuhan kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kamu buat tu, wahai manusia, wahai orang yang beriman, kamu akan jadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan, makna kata tidak semestinya. Kalulah ada orang puasa 30 hari pun adik kakak, tidak semestinya jadi takwa. Apa kisah, apa jadi dengan hak tak puasa? Cuba kita fikir, kalau ada orang yang puasa betul benar, cukup puasa dia 30 hari pun tak jadi takwa, tak boleh gapo satu, lapar dago, bokeh ada setengah, Nabi sebut oleh hadis jadi celaka, apa jadi dengan orang yang tak puasa? Ish, tak puasa. Ada orang tak puasa senyap-senyap, dah bangun pukul tidur, enggak pukul 11. Bini pergi jual, anak pergi sekolah. Dia sore duduk di rumah, bangun pukul 11, geliat-geliat ambil tuala tak atas pala bau, gak nak pergi jambel lah. Lalu kok dapur, tak ada pasal-pasal pergi buka peti. Tak ada pasal-pasal buka peti tu, gak macam-macam lah adanya. Wah, timur Cina hok juga ada semakuk. Akok tiga keping, wah nebak tiga butir. Paling lik kanan bini gi jual, paling lik kiri anak gi sekolah, jendela tutup belakang. Alhamdulillah, Allahumma lakasumtu,
pukul 11 pagi. Habis waktu musim aku. Duk tengah tarik pinggir aku, bunyi Nabi Salih. Assalamualaikum. Tok Imeh pergi baca teruk. Derah lak mulut. Buka pintu waklak ketuk mata. Ah, Imeh lagi-lagi. Jenera baca Quran. Oh, jenera baca Quran. Pandai. Salih dengan Tok Imeh masuk dekat sedawa. Bang waktu timun Cina. Tok Imeh pergi baca teruk. Surah-surah tulis wi resik teruk dekat Tok Imeh kata, gati deh tahun depan. Gati tahun depan. Tok Imeh tahu dia tak puasa. Tak puasa senyap-senyap tu boleh kira. Ni hok tak puasa terengah-terengah ni adik kakak ni. Orang Tino tak lipu kamu dalam awal puasa. Ustaz dosa kamu ustaz. Amba kata apa pula? Amba nanok kata lelaki amba. Eh, nanok kata lelaki boleh pahala lah. Mana? Dosa apanya? Tengah hari ustaz, dia tak puasa. Tok lelaki ni tak puasa, paksa bini suruh menanok, paksa suruh menyayup, gula goreng ikan. Nak makan nasi, pukul 11 pagi. Bini tak buat, nyak katok, nyak tendek. Nih, ada makhluk yang lagu ni adik kakak, tak puasa, paksa bini dia. Amba kata serusin lah kak, kak tak dosa sebab kak kena paksa. Tak dosa, tok lelaki kak hok dosanya, kak tak dosa. Taca bali kalau kak nanok, kak nyayu, kak paksa tok lelaki makan. Nanti kau tu kak dosa. Eh, bini paksa bini tok lelaki makan, bini dosa. Adik kakak, kita nak habis dalam Ramadan. Amba sebut tadi, kita ni nak pada pahala ibadah hok kita buat. Tetapi tidak semua orang ni boleh pahala sebagaimana hak dia nak. Ayat yang baca tadi bab sedekah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la tubtilu sadaqatikum. Jangan kamu membatalkan pahala sedekah kamu. Mana kata wis sedekah betul benar ni wis sedekah. Mari Palestin wis sedekah ke Palestin, mari Yemen wis sedekah ke Yemen, mari Kemaja wis sedekah ke Kemaja, talih mari minta wi belaka. Tapi tidak semua orang wis sedekah tu boleh pahala. Ada orang terbatal pahala sedekah dia. Lagu mana boleh terbatal? Bil manni, dengan ngukit wal adha, dan menyakiti hati orang hak dia bui. Bui, bui sedekah tu bui. Asal-asal boleh pahala, tapi kerana dua tiga kara hak tak kena dia buat, habis pahala dia adik kakak. Ngukit, sebab itulah kita nak wis sedekah ni. Bui jangan orang tahu so. Lepas kita bui juga kita kena lupa cepat-cepat. Jangan duk ingat gapo kita bui dah. Kalau kita duk ingat, satu masa nanti kita akan ukit benda tersebut. Tika baik dengan dia, tak apalah kita tolong dia. Bila balah dengan dia, oh siap. Ngukit selalu. Mengkabar duk mari dulu yari 10 tak ada apa satu mujak aku tolong mung ja. Ah, tak baris lepas baca. Aku bui gua aku bui gua ni lon ni lawa tokai bobe. Tunggu ukit dia panggil tu. Tunggu ngukit. Maka bila ngukit, habis pahala sedekah dia. Azar menyakiti hati orang hok bui. Nak bui, bui. Tak saya bui, senyap sudah lah. Lah ni ramah ni, duduk main kot dalam kapun. Pergi tiga empat orang, bawa jabir plastik. Selipar Jepun, merah sebelah, biru sebelah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita pergi jenguk tegak, tak ada jakak-jakak kau nak minta jakak-jakak. Jakak. Nak bui, bui. Tak saya bui, senyap-senyap sudah lah. Tak saya bui, buat lelah bisu tu. Ha? Au, 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 au. Dia apa kelik? Oh, bisu. Tak ada arah lah. Apa kita duk kata dia macam-macam ni? Tak saya bui kata. Bui, ada hak bui tapi kata. Mari di mana ni? Mari topak. Topak mana? Beruk. Beruk mana? La ilaha illallah. Jala ke miskin ni. Cik nak bui ke tak? Tak bui kita pergi. Tengok mata. Bui. Kita naik-naik ambil sekali samah dua keping. Ha, samah dua keping. Kalau piti seria baru boleh kira ni samah dua keping. Bui-bui kata bebalah mitok. Yang tubuh segama lah cakap mitok. Sakit hati, sakit. Maka derma dia tak boleh faham. Tak boleh pahala. Biarlah kata 1,000 pun. Bui 1,000 kau siapa? Kau anak darah. Anak darah nak pergi sambung ngaji. Boleh tawar UIA.
Anak saudara pergi rumah dia, muka dia ni beradab sikit. Anak saudara dia ni, anak adik dia ni tak ada pitih. Bukan kata malah. Anak neblah. Hijau dah tak padan dengan gaji. Anak saudara pergi, kita boleh masuk UIA. Apa tu? Hari Sabtu ni nak pergi daftar. Apa tu? Dia tulis oleh borang, kata 2,500 kena bawa duit daftar. Apa tu? Oh, sakit hati. Abah Royak dia 1,000 dia ada. 1,500 tak ada lagi. Apa tu? Wish la ilaha illallah. Nak mari minta dengan ayah cik ni. Klik royak kayamu dah. Klik royak kayamu jangan duduk beranak ya. Ni beranak berahi. Jaga anak malah. Mana bobe-bobenya kata. Bangun nyok-nyok ambil piti 1,000 ada dah sengikak dia cedek dah nak bagi anak saudara ni. Ha ambil buat ngaji. Bui. Budak ni nak ambil sakit hati tak saya ambil nak pergi ngaji. Cucu air mata teriak ingat kata ke ayah dia ni. Ambil tu gak hunggak klik. Tinggal basika, ginga basika. Klik jalan kaki pahwa kastel. Mana? Adik kakak nak sebut ke dia sakit hati maka terbatal bahala. Gitulah dengan puasa kita ni. Banyak orang puasa kadang-kadang tubik daripada puasa adik kakak habis pahala puasa dia. Lah ni boleh pahala lagi. Lah ni boleh pahala. Tubik daripada puasa satu Syawal habis pahala puasa ni, puasa dia. Kadang-kadang tengah puasa tak ada pahala dah tengah puasa. Start pagi pas gelap dia lapar. Sapa garik baloh ngatuk lelaki habis pahala puasa. Start sahur ni boleh pahala lagi. Garik ya. Ada orang cerita kat ambo rumah tepi rumah dia tu asal garik jah baloh, asal garik jah baloh. Jiran sekeliling ni nak tahu garik tak garik dengan rumah tu baloh ke dak. Kalau baloh cek garik. Apa ni la ilaha illallah. Ya balas sungguh-sungguh nah. Lawan ni. Tok laki ho dia ha. Tok laki ha dia ho. Ingat boleh pahala ke? Puasa kedua-dua tak boleh pahala. Tok laki tak boleh pahala. Bini tak boleh pahala. Tok laki nak boleh pahala. Guano ya. Ya marah bini. Tak ada pasal-pasal. Benda kecil sangat. Ya benda kecil. Bini bukan sengeleng. Basuh berah pukul 4 lagi. Buah oleh puyuk tak ingat kes weh. Tu je kesalahan dia. Kau mana? La ilaha illallah. Oh, nyam ngepek babai duak rumah hak menatang apa tak menanuk. Bukan tak menanuk, pukul 4 lagi basuh berah. Tak ingat tekes wih puyuh. Kau mana? Bukan sengeleng dia apa basuh nak makan nasi. Oh, ngepek babai bini mana boleh. Oh, munggu dia lapar juga. Ha? Lawai. Muntah selawai orang aku cerah awal makan. Oh, cerah selalu orang jatuh ni. Oh, cerah lah, cerah. Ya ingat orang tina takut wali. Bini muja baru nak cerah. Maksud cabarlah kau cerah sungguh. Kau cerah lah. Nyok tobik luasa. Sah nyawa kok mulut tak puas nyawa. Bini tobik turut di belakang. Cerah lah menapai. La ilaha illallah. Apa ni? Nak boleh pahala mana? Poso kedua tu. Satu Syawal, kamu nak sebut satu Syawal, kamu baca satu artikel, bukan satu artikel, satu poster dia membuat dalam Facebook ni. Comment juga, beberapa kesalahan di hari raya. Beberapa kesalahan. Yang mana kesalahan ni ni adik kakak, bila kita buat, dia boleh membatalkan pahala puasa kita. Paling besar lah, ada orang tua suka raya ni. Bapa, anak-anak klik belakang. Hoduk Johor pun klik, hoduk Kuala Lumpur klik, hoduk Pulau Pinang klik. Rumah dia hak sunyi selama kening ni dia sok kelami antuk lelaki ah. Tok lelaki celak tengok bini celak segala lelaki. Dua hari nak raya hak Kuala Lumpur klik. Sehari nak raya hak Pulau Pinang klik. Pakak klik belaka. Baguslah adik kakak comelah budaya tu. Tapi sekarang kita kena ingat bila klik belaka, gapo dia kena jaga? Hubungan kena ya, kena jaga. Hubungan antara adik beradik ipar. Hubungi antara mak saudara dengan anak saudara sabik, anak saudara sabik dengan pak saudara sabik, kena jaga belakang tu.
Ni kira main, oh kita keluarga kita mesra ke mana? Ha, mesra lah mesra. Pergi bilik dua. Ha, pakai tidur ruang tamu belakang kalah. Habis ipar baju tak pakai ke belakang saja. Tidur tepi adik ipar tino, ha, duduk ngaji you. Bangun pagi tengah malam kain patah dada. Kain habis ipar patah dada. Adik ipar bangun tengok keju. Oh, kapurio ke mana? Berlaku ni bukan tak berlaku. Pagi esok, pagi raya, pagi raya. Berjojok berebut jambel ni. Masing-masing nak pergi semayang raya ni. Subuh tak semayang. Subuh tak semayang tu kesilapan dah. Lah ni subuh penuh masjid balasah. Satu Syawal aja. Tinggal tok bila tok siok. Mana? Nak qamat dah kau ni tok imam. Tunggu dulu bakali ada mari kali. Tak selalu tunggu lah tak ada mari dah. Tidur belaka, bangun lepas subuh. Pertegap jujuk jambel. Habis ipar dengan tuala saja adik ipar kembali ratu. Duk main go rakyat kain. Ha, rakyat kain dia, rakyat kain dia. Oh, apa? Kau mana? Adik kakak, adik-adik ipar mana boleh gitu? Kena jaga aurat. Tapi kita kira mesra. Oh, kain orang, tak tuala dia otak ke? Ha, tagih. Mana habis ipar pula? Muka bini tak lepak puluh. Dosa kau dok, dosa. Gapa dia lagi di satu Syawal? Kadang-kadang berhias cara melampau-lampau. At-tabarruj wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah tak nak peringat dah. Nak beriah boleh. Raya ni memang lah kita nak pakai baju baru ke mana. Oh, monggo tepuh belum puasa lagi. Belum puasa lagi kain ni tok di noh kat tukar jahit mah lijah noh. Belum puasa. Dekat nak puasa dengan ayah ketuk lelaki hari lasa ni kita nak peti sikit dah nak ambil baju Malijo berapa? Dia ambil 35 sepasal. Oh, orang lain 25 ya. Kita buat passing kata buat passing kata nak berapa 35 ni? Tidak sepasal ada? 7 pasal demi tu lelaki hari tu pakai tak pergi kerja 7 pasal. Klik-klik baju tu kak. Oh, dia umur 65 dah. Tak kebaya, hak umur 17 mula. Kobek-kobek mari temu kebaya umur 17. Pakar tu kak adik kakak. Tabarruj. Kau ke mana? Pipi sudah royak lah. Make up ni. Tia Amelia. Macam-macam yang gahak dia ni. Raya. Adik kakak, tabarruj mana boleh berlebih-lebih Alah-alah kadar sudah lah. Tepek duduk sejuk gitu ya. Mana? Dok kulit gambar padahlah tak jaga hubungi. Kadang-kadang mari pergi raya, pergi rumah sepupu, sepupu mari rumah kita. Sepupu baik setara mana mung dengan dia pun sepupu dia kena ada batas hubungan. Sebab buku ni sepupu ni yang boleh nikah. Memang zaman kecil mula kita duduk tepi rumah dia, mandi sungai pun baju seluar tak bakar sekali. Tu zaman itu lah ni besar-besar belakang dah tak boleh nak mesra-mesra begitu. Main salai belaga pipi ke mana? Duk main coket puk tapa tidur atas riba mana boleh? Sepupu ke ustaz? Sepupu lah tak bolehnya. Adik beradik tak apa ni, sepupu ni mana boleh? Ah, matagi raya rumah sepupu. Ah, aurat tak siapa rumah sepupu berok pecahkan kelubung. Tak apa moga sepupu tak boleh. Inilah benda-benda yang ramah kita ni tak ya, tak jaga. Antara kesilapan-kesilapan yang biasa dilakukan. Dan kesilapan itu bukan setakat silap, bukan melibatkan dosa dan juga pahala. Bila dosa adik kakak, bila dosa, habislah pahala-pahala yang kita buat selama sebulan kita berpuasa. Jadi kakak rahmati Allah, setakat itulah merasa boleh apa nama ni peringatanlah untuk diri hamba dan adik kakak semua. Kadang-kadang so lagi benda dia kata kalut yang kita duk raya ni, rumah terbuka situ, rumah terbuka sini, siapa tak ingat kau nak buat puasa ni? Kau ke mana? Syawal ni, seolah ke mana-mana pun biar kita boleh puasa ni, jangan kita duk kalut kau raya, tengok-tengok 29 Syawal tu. Orang peringat dah, dia mau bagi weh, kawan tak banyak dah puasa ni, ni hari lagi, siapa hujung boleh? Itu antara benda kita kena bagi peringatan. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.